Sexpedia. Sexpedia. Sebenarnya anak pada usia 3 tahun dia itu sudah paham mengenai gender tanpa harus kita ajarkan. Namun dalam seks edukasi perlu membantu anak untuk memahami anggota tubuhnya secara keseluruhan sih sebenarnya gitu. Caranya tuh kayak gini, anak ketika belajar tangan kanan, ini tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Seperti ketika akan self grooming atau misalnya membantu anak untuk pakai baju, mandi dan sebagainya. Kita juga mengajarkan anak seks edukasi pada saat yang bersamaan. Misalnya, kita sebagai ayah pada putranya, ibu pada putrinya, mengajarkan anak misalnya, oh ini adalah penis, ini adalah vagina. Jangan memberi nama nursery name atau nama yang aneh-aneh sesuai dengan budaya Anda pada penis dan vagina, supaya dipahami secara universal. Ketika sesuatu terjadi pada anak Anda, dia cepat bisa meminta tolong dan orang lain paham akan memberikan bantuan kepada anak Anda. Jadi, pengenalan gender secara tidak langsung sudah dipahami oleh anak sejak umur 3 tahun. Oleh karena itu, tidak boleh telat ketika mengajarkan seks edukasi. Kenapa? Supaya anak paham secara keseluruhan mengapa dan bagaimana dia harus menghargai tubuhnya.